aku akan mulai. Iya, awas saja ya dia. Iya dan kamu ya segini deh. Sudah berani datang ke kota aku. Kota aku yang damai ini kamu hancurkan. Ya. Senang teman-teman, hari ini kita mau main game Sakura ya. Mio, Mio, ayo kita main Mio. Ya kak, ayo kita main kak. Ya Mio, ayo Mio. Wih, banyak anu Mio. Ayo kita pulang ke rumah Mio, bentar Mio. Itu ada kak Sakura di rumah Mio. Iya kak, ayo. Jangan sampai manjat juga kakak. Gak apa-apa lah, manjat. Ya, ayo Mio. Ini ada bentuk gajah, bentuk gajah. Lucu banget ya. Rumput-rumput di rumah kak Sakura bentuk kelinci, gajah. Terus ini ada panda, imut banget sih. Aku kan juga pengen. Iya kak. Ayo Mio, kita masuk ke dalam Mio. Kak Sakura. Wih, Kak Sakura. Ada Kak Putar juga ya. Iya nih. Kita mau liburan ke pantai deh kayaknya. Oke. Hari ini kita mau liburan ke pantai. Jadi semuanya, kalian mau ikut gak? Mau dong. Ayo. Kita naik mobil untuk liburan pergi ke pantai. Yeay. Iya Kak Sakura, ayo kita liburan pergi ke pantai. Iya nih, mumpung kakak ada uang untuk pergi ke pantai. Apa itu? Iya kak, apa itu kak? Mundur. Ih, kita harus pelan-pelan lihatnya. Itu kan Skibidi kursi Mio. Iyuta, Cat Butler. Itu ada yang kursi tinggi banget. Itu pasti pemimpinnya. Kita jadi liburan gak ya? Itu ada pemimpinannya. Ya aku takut. Ya udah deh, nggak usah, nggak apa-apa kak. Kita coba ke pantai dulu, barangkali ada Ultraman di pantai. Ah nggak mungkin Yuta. Kalau bener kasih aku uang ya. Enggak. Aduh, bisa jadi aja. Ya hari ini mataharinya panas banget ya. Untung selamat kak. Itu ada Ultraman. Ada Ultraman di sana, ya ampun, ada Ultraman loh. Bener kata Yuta, hari ini mataharinya panas banget ya. Iya kak, jadi cocok untuk berjemur. Itu aja Ultramannya, ya ampun. Ultraman. Enaknya berjemur. Siapa itu? Siapa kalian? Aku Sakura. Ultraman, ada Skibidi kursi loh. Kamu mau bantu serang nggak? Maulah, tapi aku mau berjemur. Gimana dong? Lihat Mio. Ada Skibidi, apa namanya? Anu Ultraman yang lagi berjemur. Iya kak, lagi berjemur. Kak Sakura, gimana ini? Iya, gimana ya? Kayaknya kita harus minta tolong Ultraman deh. Ultraman, kamu mau... Enggak. Bantu kami, mau dong. Ayo, kalau mau bantu, ayo semuanya, kita naik mobil aja, kita mau tonton Ultraman nanti. Ayo Ultraman, nanti kamu datang ke depan Yumat ya, kami tunggu. Iya, tuh Ultraman masih berjemur, sementara Skibidi masih ada di situ. Pasti mobil-mobil nggak bisa lewat itu. Ya ampun, mobilnya oleng. Udah bisa. Oh, udah bisa ya, Kak. Oke. Nah, itu dia Skibidinya. Iya, aku takut banget. Ayo. Gimana ini, maju nggak? Maju aja deh, Kak. Tapi pelan-pelan. Nah, itu dia Skibidinya. Kita harus lewat di sini aja nih. Kita parkirin mobil kita di sini. Iya, Kak, aku takut banget. Iya nih, takut. Aku juga takut. Ayo. Lihat. Tuh di situ. Masih ada Skibidinya. Skibidi itu mau menguasai kota kita yang cantik ini. Ih, banyak banget jumlah Skibidinya. Itu tidak bisa dihitung, lebih dari 10 pastinya. Apalagi sama ketuanya yang lehernya panjang itu. Ada lagi enaknya di pantai. Malah ada yang minta bantuan. Tapi nggak apa-apa lah. Aku udah lepas pelampungku. Aku harus menyerang Skibidi-Skibidi yang ada di kota Sakura. Ih, aku nggak bisa lewat. Gimana sih? Tadi aku lewat mana? Mana ya? Aku kayaknya lewat sini tadi. Lewat mana ya? Di sini. Sorry. Ya ampun, maaf banget. Ya ampun, maaf.
Aduh. Gak ada mobil yang terpental gara-gara aku. Mana ya Yuta dan Mio? Nah ini aku gak boleh bikin kosong. Cepat. Ah, ini dia. Wih. Ultraman gak datang. Hah? Itu dia Ultraman. Iya, Ultraman tolong kami. Ultraman tolong kami. Iya, Ultraman tolong kami dong. Ya kalian sembunyi dulu ya, gak boleh sampai kena pentalan-pentalanku. Ya nanti terpental-pentalannya itu datang ke kami. Anu bagian dari skibinya terpental ke kami nanti. Jadi kami sembunyi di sini saja dulu. Aku akan mulai menghancurkan itu meskipun aku masih pakai topi pantai. Aku akan mulai. Iya awas aja ya dia. Ya dah, kamu ya Skibidi sudah berani datang ke kota aku. Kota aku yang damai ini, kamu akan tahu rasa. Lihat ini, oh pasukan yang banyak itu tidak ada gunanya. Mereka cuma diem aja, gak ada geraknya. Aku akan hancurkan mereka semua. Hiar. Hancur semua sekarang. Hiat. Widih, aku keren sekali bisa menghancurkan semua ini. Hiat. Aku akan pukul sampai tidak ada. Ini terpental semua anunya, bagian-bagiannya sekarang. Aku akan pukul. Loh, kok kalian hidup lagi? Bos kalian kemana ya? Gak boleh terjadi ini meskipun bosnya hilang. Aku harus pukul mereka biar mereka tidak menguasai kota Sakura yang indah ini. Tiar. Oh, pukul. Aman gak ya? Aku pengen lihat. Hah? Itu Ultraman dengan topi pantainya sudah menghancurkan Skibidi kesukur sih. Nah, langsung aja kondisinya. Tiar. Aku akan pukul lagi. Kenapa mereka bisa kembali seperti semula lagi? Jangan-jangan mereka akan begini terus. Oh tidak benar kata-kataku, mereka kembali seperti semula. Aku harus hancurkan, tidak boleh seperti ini. Hancurkan mata-matanya, semuanya, mulutnya. Mereka bisa menyatu ulang lagi kalau sudah aku pukul. Aduh, gini banget sih. Sulit ya hancurin mereka. Gak kayak Skibidi biasanya. Ini hidup-hidup lagi terus. Capek. Aduh. Hiar. Bosnya kemana ya? Gak ada. Tapi gak apa-apa dah. Gak penting juga. Aku hancurin ini aja dulu. Mereka hidup lagi. Mereka kembali seperti semula lagi. Tidak, mereka kembali seperti semula lagi. Itu tidak boleh terjadi. Duh, mereka udah berapa kali ini berulang-ulang hidup. Aduh, sulit banget deh. Aduh. Takut banget. Mereka hidup-hidup ter. Jangan-jangan mereka hantu lagi. Duh, pukul-pukul. Aduh, nanti mereka hidup lagi. Tuh kan mereka hidup lagi, aduh. Aduh, hidup-hidup terus. Aku akan pukul-pukul saja mereka. Ya. Aku akan pukul. Ya. Mereka hidup-hidup terus ya. Aku capek yang mukul-mukulin. Dari tadi aku pengen liburan ke pantai malah mukulin ini. Gak apa-apa dah. Pukul. Sudah. Yeay, mereka gak hidup lagi. Wah, sudah aman ya. Wah, aku mau lihat. Wah, iya bener, udah aman. Wih, keren. Sudah aman. Wah, makasih ya Ultraman. Iya, sama-sama. Wow, oke teman-teman, sudah dulu video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Wih, akhirnya bisa selamat juga kita dari
Skibidi itu kalau tidak, Skibidi itu bisa menguasai kota ini. Dan kita tidak mungkin bisa hidup. Oke teman-teman, dadah.